Sebentar banget deh. Jangan dikasih blitz ya adiknya ya. Ini sungguh kena matanya. Nanti. Terus. Tuh, bayi nangis juga. Tapi bayinya nangis. Tuh, habis. Jangan. Ada ganjelnya nggak, Mbak? Nggak ada lekukan keris. Masanya kecil. Nggak bawa? Nggak ada sesuatu. Matiin aja, Kak, ya? Iya. Matiinnya dimatiin dulu ya, Mbak. Enggak, kan ada klien. Enggak dingin nanti kepala saya. Ya, kena heboh. Di depan nih sayang ya. Ya bentar nanti. Tante mau bakar. Kecilin dulu. Kecilin, sorry. Oke, kita dulu sama kakak placenta ya.
bedanya di burning sama langsung dipotong apa nih, Mbak? Kalau digunting kan pakai ya alat gunting ya, Mas ya. Dan itu diklem dulu. Biasanya pakai pengikat penunggu dan. Nah, pasti kan ada perlukaan tuh. Kalau misalnya di burning ini enggak perlu pakai penjepit atau pengikat. Nanti dia nutup sendiri kayak sedotan gitu. Kalau sedotan dibakar kan langsung nutup ya. Jadi untuk meminimkan terjadinya infeksi, kemudian biasanya fokusnya bau naik mbak kakinya mbak, kaget ya biar mbak nggak kaget, tidur aja mbak nggak apa-apa. Sudah mandi kini? Baru mandi mandi. Lama ini kak. Tunggu pas udah mau lepas nih. Dijeda dulu. Capek. Geda dulu biar.